Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Erwan Netral, guys. Di video kali ini saya akan review serumbung. Ini punya Elep original seperti ini, guys. Ini bekas patah di bagian rumah klaker. Ini patah. Nah, ini untuk yang modif kita buat lebih besar 1 cm. Nih. Di sini diameternya 75, di sini 65. Dari standarnya ya ini ya cuma 55 ini. Nah. Ini besar ya. Ini enteng ini. Nih, tampakan depannya seperti ini, samping kecil. Ini belakangnya seperti ini. Dan kita custom menjadi seperti ini, guys. Nih. Besar. Ini berat ini, guys. Bismillah. Nah, ini. Ini dibuat laki-laki, guys, ya. Ini bedanya di belakang sini. Nah, ini kan perempuan, ini laki-laki. Jadi ini masuk ke gardannya, jadi lebih kuat, lebih tebel. Ini dari bahan mentah kita buatnya, guys. Jadi murni dari bahan mentah kita buat menjadi seperti ini. Untuk klaher ini, untuk penggantian klaher mesti ganti, guys, ya. Klaher ganti menggunakan punya alat berat ini. Ini diganti, ganti seal belakang, ganti terus seal depan, masih tetap punya Elep. Untuk murnya, mur besar ini kita menggunakan punya HDX. Berikut kancingannya, guys. Jadi ini lebih besar. Oke. Jadi untuk muatan berat seperti pasir, pasir Merapi khususnya 15 sampai 16 kubik itu insya Allah kuat, guys, menggunakan ini, guys. Ini awalnya kan tipis ini, guys, menjadi tebel seperti ini, guys. Insya Allah dijamin kuat.